Syederalun, sekelompok mahasiswa di Banda Aceh, Selasa siang berunjuk rasa di Simpang 5 Banda Aceh. Mereka memprotes pelaksanaan Miss Indonesia HAN 2016 yang beberapa waktu lalu dibubarkan Wali Kota Banda Aceh. Dalam aksinya, mahasiswa meminta pihak terkait menindak pihak penyelenggara dan mereka yang terlibat. Pada kesempatan itu, mahasiswa juga menyuarakan protes terhadap panitia dan wakil Aceh di ajang Miss Indonesia. Menurut mahasiswa, ada upaya-upaya pihak tertentu yang ingin merusak pelaksanaan dan tatanan syariat Islam di Aceh. Saya sangat berharap sekali kepada pemerintah, tolong dipertimbangkan syariat Islam yang ada di Aceh sekarang. Pada hari ini kita ingin menyampaikan bahwa ada upaya-upaya yang kita lihat secara sistematis yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu bahwa mereka ingin mengkhianati pelaksanaan syariat Islam ini. Kita sadar, tidak mungkin misalkan dari pihak manajemen dari Miss Indonesia misalkan, tidak mungkin dari manajemen Flavia Sally Jatmiko sendiri tidak mengetahui bahwa di Aceh ada kekhususan, bahwa di Aceh ada nilai-nilai kebudayaan yang mestinya ini dihargai. Apabila hal ini tidak digubris dan dianggap remeh sama sekali, maka kami akan mengumpulkan massa yang lebih banyak lagi. Kami akan gugat. Kalau perlu kami akan meja hijaukan saudari Flavia Sally Jatmiko tersebut jika tidak meminta maaf terhadap warga Aceh. Sekian. Dari Banda Aceh, Hari Mahardika, Serambi On TV.